Bu E, pengen main ke rumah Anto. Wes tole main di sini aja. Bu E. Jangan gitu Ale. Kamu ikut loh, main bola aja ke sana. Bolanya kan hilang. Oh iya ya. Ambil handphone Bu E di dalam. Di situ. Ah ya itu. Ya lo Pak Firman, mau diantar kemana Pak? Pak iki Bu E. Oh, Bu E ngapain sih telepon-telepon Pak E? Pak E lagi tidur lo. Yalah Pak E, mau lagi kerja kok malah tidur Pak E iki piye to? Kan belum disuruh nganterin sama Pak Firman. Yo tapi jangan gitu apa ya, ndak enak lo. Bu E mau ngomelin Pak E lo, Bu E tuh kenapa nelpon? Iki loh Yudi, kemarin kan bolanya belum diganti sama Mas Pur. Tolong teleponin, jangan berisik itu Ale. Tolong teleponin Mas Pur Pak E, bilangin suruh cepetan beliin bolanya Yudi. Oh kenapa enggak Bu E aja yang nelponin lo? Loh, ya enggak enak apa E, wes Pak E aja tuh yang nelpon. Ya udah. Apa, Cep? Mas Pur, itu bolanya Yudi gimana? Gimana, Piye? Ya kan kemarin Mas Pur ngilangin. Ini Yudi nanyain, katanya mau diganti. Ya udah, kamu beli dulu, nanti tak ganti uangnya. Nggak bisa, aku lagi kerja. Bel gedes, yaudah aku tak belilah. Ya udah, makasih ya, Mas. Yo. Biasanya stok buah lagi setiap berapa hari, Mbak? Kalau lagi laku sih bisa setiap hari, tapi kalau lagi normal paling ya 2 hari sekali. Wah, hebat ya. Tapi lebih sering untung apa rugi, Mbak? Ya, alhamdulillah sih. Nggak pernah terlalu ngitungin juga. Oh gitu. Untungnya sehari dapat berapa, Mbak? Mbak Mira? Iya, nanya apa, Mbak? Untungnya setiap hari dapat berapa, Mbak? Ya, lumayan sih. Bisa 100 sampai 200 ribuan. Oh, sedikit ya? Mas, nanti kita depan belok kanan ya. Oh, iya, Mbak. Mas, kok lagi nyetir malah main HP? Oh, enggak. Ini baca pesan dari istri saya. Emangnya nggak bisa nanti? Bahaya tahu. Iya, Mbak. Iya, kenapa? Kamu di mana? Kok chat aku nggak dibales? Ini mau jalan. Mau jalan? Kemana? Naik apa? Ke kafe gaul. Naik gober. Gobernya cowok apa cewek? Cowok. Ganteng nggak? Nggak tahu, belum datang. Ya. Mbak Rere ya? Nggak ganteng kok, Yang. Masa? Coba fotoin. Iya. Mas, saya boleh izin minta fotonya nggak? Buat apa? Buat pacar saya. Iya. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum Yuti. Pak De. Wis. Bilang apa? Makasih Pak De. Bukan itu. Kalau ada orang ngucapin salam, bilangnya gimana? Salam apa Pak De? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter kamu, gak kayak Pakmu nih. Udah ya Pak De, pergi dulu ada urusan. Kemana? Rahasia. Assalamualaikum. Dadah. Harap mulai.
Makasih ya, Mas. Oh, iya, sama-sama. Lain kali kalau lagi bawa mobil, jangan main HP, Mas. Saya nggak main HP, Mbak. Tadi baca pesan dari istri saya. Sama aja, bikin bahaya penumpang. Iya, maaf, Mbak. Bi, Umi kesel banget deh. Mi. Itu Bu Ita kesini lagi barusan, nanya-nanya segala macem, nanya untung rugi segala. Pas Umi bilang untungnya 100-200 ribuan sehari, masa dia bilang cuma sedikit kalau segitu? Mi. Itu kan bikin kesel jawabannya. Gian abis sih pakai nyuruh Bu Ita kesini segala. Mi. Iya kenapa Bi? Umi dengar dari tadi. Jangan ngechat-ngechat Abi. Abi lagi bawa penumpang. Iya, nanti dikabarin. Ih, nyebelin. Kenapa, Mbak? Ini, Mas, pacar saya. Protektif banget. Protektif gimana? Iya, tanya saya kemana, pergi sama siapa, naik apa. Kalau gitu kenapa pacarnya aja yang nggak jemput? Pacar saya tuh kerja, Mas. Makanya saya naik GoPer. Siapa mainnya? Bue capek. Bue lagi. Bue bau. Malah le kamu ikut malah ngatain Bue. Itu bau Bue. Astagfirullahaladzim le. Bue lagi masak. Tuh. Rek, berhenti dulu. Kok kamu di sini? Ya berhenti dulu. Kamu ngapain? Kamu aku anterin aja. Kan dia udah naik aku, Mas. Emangnya kenapa? Dia kan pacar saya. Ayo. Tapi kan gobernya nggak ganteng, Yang. Justru itu, kamu itu pantasnya sama yang ganteng. Ayo. Maaf ya, Mas ya. Gak apa-apa. Maafin ya, Mas. Iya. Update status. Dapat penumpang cewek, cowoknya protektif. Dipikir dia ganteng kali ya, pakai ngatain aku nggak ganteng. WK, cekakak. Sampai sana kita cuma ngukur aja kan, Pan? Kita ngukur sama bikin kisaran harga paling, Pak. Oh gitu. Cuma ruang tamu aja kan yang didesain? Iya, Pak. Kemarin sih dia pengen gayanya kontemporer gitu, Pak. Kontemporer apa, Pak? Gaya rustic-rustic gitu, Mas Cip. Rustic ini apa? Tradisional, Mas Cipto. Itu namanya gaya desain ruang. Ruang, you know, ruang? Ruang. Ruangan. Tapi saya sih yakin, Pak, ini bakal langsung deal. Karena kemarin Pak Lufi itu udah tertarik banget. Ya udah, didoain aja. Ya.